Hai teman-teman, hari ini aku mau share beberapa produk body care yang aku gunakan selama aku hamil. Aku mau share ke kalian kalau aku tuh pakai produk dari Love Beauty and Planet yang wanginya itu coconut untuk body wash. Kenapa aku pakai produk ini? Karena mereka klaim bahwa produk mereka itu adalah produk yang plant based ingredients. Artinya mereka terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, berarti kan alami. Nah, selain itu aku baca dari ingredientsnya, di bagian ingredientsnya itu aku tidak menemukan beberapa senyawa kimia yang aku catat dari beberapa literatur kalau itu tuh gak baik untuk digunakan saat kita hamil. Selanjutnya aku juga pakai sabun dari The Body Shop yang British Rose, karena sebenarnya aku tuh punya sabun ini dari sebelum aku hamil. Nah, cuman aku pakainya tuh jarang karena aku pakainya cuman pas aku traveling atau staycation untuk mandi di bathtub, karena bagus banget untuk menghasilkan busa dan wanginya tuh relaxing. Setelah aku hamil aku pakai lagi karena mereka klaim bahwa produk mereka itu produk-produk yang alami. Selain itu karena mau expire tahun ini, jadi aku harus cepet-cepet abisin biar dia gak mubazir deh. Selanjutnya, aku juga pakai sabun dari Cetaphil. Nah, sabun ini aku pakai untuk bagian muka dan tubuh. Nah, cuman karena dia itu kandungannya sedikit, jadi aku pakainya sayang-sayang gitu loh. Aku pakai diselingi sama The Love Beauty and Planet dan The Body Shop. Cuman kalau pas lagi badanku pas gatal, aku pakai ini karena ini benar-benar ampuh untuk mengurangi rasa gatal-gatal itu. Selanjutnya, aku pakai body scrub dari The Body Shop yang British Rose. Lagi-lagi karena The Body Shop mengklaim bahwa produk mereka adalah produk yang berasal dari bahan-bahan alami, jadi aku percaya deh pakai scrub dari The Body Shop. Setelah itu, aku juga share ke kalian kalau aku tuh pakai repairing jelly dari Vaseline. Karena semenjak hamil bibirku tuh pecah-pecah, jadi aku sering banget nih pakai Vaseline ini untuk melembabkan bibirku. Nah, alhamdulillah setelah aku pakai ini sering sekitar 2-3 kali sehari, pagi abis mandi, siang setelah tidur dan malam sebelum tidur, alhamdulillah bibirku yang pecah-pecah udah sangat berkurang. Thank you Vaseline. Selanjutnya aku pakai anti stretch mark dari Bioolia. Aku berharap ikhtiar aku kali ini untuk mengurangi stretch mark berhasil. Nah, ini udah pemakaian yang cukup lama. Jadi sebenarnya dari sebelum hamil juga aku udah pakai. Kayak tinggal setengah lagi. Mereka klaim bahwa produk mereka itu memiliki kandungan anti stretch mark, dan banyak juga ibu-ibu hamil yang merekomendasikan aku ini. Aku mau share sekalian kalau aku pakai deodoran dari Rexona Dry Serum. Nah, aku baca di bagian ingredientsnya kalau mereka itu gak ada senyawa kimia yang memang tidak boleh digunakan pada saat kita hamil. Kalau teman-teman baca terus teman-teman menemukan senyawa kimia yang memang tidak baik digunakan saat hamil, boleh share ke aku ya. Segitu aja video aku hari ini, semoga bermanfaat infonya. Terima kasih untuk yang menonton. See you on my next video, bye-bye.